Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, sidang Dewan Rakyat 18 Mei ini mengutamakan urusan penting kerajaan terlebih dahulu seperti diamalkan selama ini. Sebarang usul pembangkang perlu menunggu urusan kerajaan diselesaikan dahulu seperti Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2019 dan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2020. Ya, jika usul pembangkang tidak dibahaskan pada sidang 18 Mei ini, ia perlu dikemukakan sekali lagi pada sidang akan datang. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 akan dimulakan dengan titah ucapan perasmian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain itu, sidang ini turut mendengar pengumuman pelantikan anggota Parlimen Port Dickson sebagai ketua pembangkang yang dibuat oleh Speaker. Nasional telah memutuskan polisi melantik ahli parlimen pembangkang sebagai pengerusi PAC dikekalkan. So pihak pembangkang perlu mengangkat satu nama kepada parlimen untuk dilantik dalam persidangan 18 Mei, manakala naik pengerusi akan dilantik oleh di kalangan anggota penyokong kerajaan, backbenchers. Sidang kali ini perlu diadakan bagi mengelak komplikasi undang-undang.